Prabowo tampak akrab bertemu dan bercengkrama dengan sahabatnya, Abu Rizal Bakri, Rabu 24 Januari. Pertemuan tersebut terjadi di Wisma Bakri Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024. Kedatangan Prabowo bahkan disambut secara langsung oleh Abu Rizal di lobi gedung itu. Keduanya sempat makan siang bersama dan bersenda gurau dengan beberapa orang. Di antaranya seperti CEO TV One Taufan Eko Nugroho hingga Anindra Ardiansyah Bakri. Di akhir perjumpaan itu juga ditutup dengan foto bersama Abu Rizal beserta jajaran. Ical mengantarkan Prabowo menuju ke mobilnya menuju lobi gedung. Salam hormat pun diberi oleh Prabowo kepada Ical di akhir pertemuannya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.